Siapa? Wawan? Oke, silap. Ikram ada Mas Daro. Ikram mufada di awal kalimat. Ya. Benar nggak diri? Bukan. Ana Mas Daro. Fil amar, jadi fil amarnya apa? Amarnya sukun akhirnya gitu. Terus? Nah, sukun akhirnya. Akhirnya? Fa'ilnya. Ikram fi'il amar, cirinya sukun, fa'ilnya di dalam, fa'ilnya fa'il anta. Terus anal masdaro itu al masdaro isim marifat, muftada, di awal. Mutada di awal kalimat, jadinya isim ma'rifat. Ana apa? Ana huruf apa? Ana huruf. Coba diperhatikan. Ana huruf. Ana huruf nasab. Ya tuh, iya lah tuh jelasin sama temennya. Ana huruf nasab. Almas daro. Kerjaannya menasabkan isim, merofakan khobar. Al-Masdaro itu isim marifat, jadi isim marifatnya alif lam. Terus dirofakan, tanda rofanya fata akhirnya. Yakmalu itu khobar. Yakmalu itu khobar yang di rofakan, tanda rofanya doma akhirnya. Al-Masdaro ya'malu itu mudhofun ilaih. Bukan. Enggak ada kok. Terus ulangi bawah, yang benar. Ilam itu fi'il amar. Cirinya sukun akhirnya. Fa'ilnya anta. Anna itu huruf nasab. Terus kerjanya menasabkan isim, merofakan khobar. Al-Masdaro adalah isim yang dirofakan. Yakmalu. Yang benar, yang isim yang di. Isim yang dirofakan. So, jadi dirofakan melenceng ke rofa. Isim yang dinasobkan. Isim yang dinasobkan. Yakmalu khobar yang di. Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya fata akhirnya. Yakmalu khobar yang dirofakan. Yakmalu khobar apaan? Jangan langsung main khobar aja. Maknya. Ya malu sebagai fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari-nya ya. Terus sebagai di tandanya tanda apa dirofakan. Tanda rofanya doma akhirnya. Fa'ilnya ya malu. Ya. Fa'ilnya apa ya malu? Ya. Ih, kenapa harus lihat ke sana terus? Huma.
Eh, hu, huma ya, Sat? Ya, jadi gak ngomong yang lainnya. Lainnya? Uwa. Kayaknya wa amala jumlah fiil fa'il gitu. Jumlah fiil fa'il di tempat rofa sebagai khobarnya al masdaro. Khobarnya siapa? Sebagai khobarnya al masdaro. Berapa dirim? Al masdaro. Khobarnya siapa? Al-Masdaro sebagai isimnya ana dinasobkan tanda nasobnya fathah. Ya malu sebagai khobarnya dari ana. Jangan main khobar aja, dijelasin dulu ya malunya sebagai apa. Ya malu okay. Sebagai fi'il mudhari, fi'il mudharinya itu ada ya. Dibaca rofa, tandanya doma. Pengennya domir huwa. Jumlah fiil dan fa'il di tempat rofa sebagai apa? Sebagai khobarnya dari anak. Sebagai khobaran anak. Terus amala sebagai apa? Amala sebagai mutada. Amala kok jadi mutada sih? Amala sebagai apa penuh? Fi'il mandi. Maful. Maful. Amala sebagai maful. Terus maful. Apa kan? Tandanya dinasabkan. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Lihi sebagai fi sebagai jet. Lihi sebagai lihi majrur. Bukan fi lihi jet pak, fi lihi jumlah apa? Fi lihi jumlah apa? Mudah-mudah pilih. Iya, pilih mudah. Pilih mudah, pilihnya sebagai mudah penilainya. Ayo, Pak David, Pak Ingkana. Ini huruf apa? Karena pil. Kerjanya apa? Isim siapa? Isim kanan. Tadi baru bilang kanan film modern yang kerjanya merupakan isim. Sekarang udah lupa. Ayo. Isim kanan. Apa kan? Dirofakan. Rofanya doma. Filhu jumlah apa? Bayar faru sebagai atau yang faru sebagai
Domir? Domir kuat. Terus? Fa'ilah sebagai? Fa'ilah sebagai fa'il. Sebagai makmur. Dia makan? Dinasabkan tanda nasabnya dibaca fa'ilah. Terus? Ajabah? Jamu sebagai? Pertama, ayo. Lanjut, Pak. Ayo, Pak Kamal, ayo, Pak. Sebagai apa, ayo, Pak? Halo? Fi'il madi. Iya, teruskan. Ajaba fi'il madi. Terus ciri fi'il madinya fathah akhirnya. Terus ajab, ini sebagai ni itu fi'il ajaba fi'il madi. Ninya sebagai fa'il. Ini sebagai maf'ul kecil amat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ajaba. Ajaba ini terus baca ke depan kalimatnya Fa'ilnya huwa saat. Depannya. Kiamuhu. Kia sebagai Kia. Kiam. Kiamuhu. Mana kiamuhu? Lawannya enggak ada kiamuhu. Kiamu. Kiamu sebagai khobarnya itu. Sebagai astagfirullah. Ini kan fi'il. Oh iya fa'il. Kiamu sebagai fa'ilnya saat ya. Sebagai fa'ilnya ajaba. Dirofakan tanda rofanya doma akhirnya. Kiamu mudof Zaidin mudofun ilai. Terus. Wa ingkana itu wa atof in huruf syarat. Karena itu fi'il madi naqis, kerjaannya merofakan isim, menasobkan khobar. Fi'lu itu sebagai fi'lu sebagai isim yang dirofakan. Tanda rofanya doma akhirnya. Hunya sebagai fi'luhu sebagai jumlah mudof mudofun fi'luhu sebagai jumlah mudof mudofun ilai. Fi'mudof fi'lu mudof, hu'nya mudofun ilaihi. Itu kan gagal. Terus muta'adiyan. Muta'adiyan sebagai maf'ul. Sebagai maf'ul di nasab. Muta'adiyan sebagai khobar. Iya dong. Muta'adiyan sebagai khobarnya ingkana. Dinasobkan tanda nasobnya fathah akhirnya. Terus fayar fa'ul fa'ila. Terus fayar fa'u fa'ul atop yarfa'u huruf fi'il mudore. Di kerjaannya merupakan isim menasabkan khobar. Fa'ilnya alfa'ila. Fa'ilnya di mana? Hadirin yang sibuk. Dalam kawan. Ya. Fa'ilnya apa ya? Fa'ilnya apa? Huwa. Iya. Fa'ilnya di dalam huwa. Terus alfa'ila itu sebagai isim yang dirofakan. Tanda rofanya fathah akhirnya. Ciri isimnya ada alif lamnya. Terus wayan maf'ul bukan isim. Maf'ul. Itu udah benar. Terus
maf'ul ya dirofakan tanda rofanya fatah akhirnya wayan sibu wawu atof yan sibu fi'il mudore tandanya huruf ya terus fa'ilnya di dalam fa'il fa'il huwa huwa ya domir huwa terus ewe alfa alfi al-maf'ula bihi ini al-maf'ula sebagai al-maf'ula sebagai kan oh ya lupa lagi al-maf'ula sebagai maf'ul iya ya, apa kan dinasobkan tanda nasobnya fathah akhirnya terus bihi ya. Bihi sebagai bijer hinya sebagai majrur terus. Udah ajabani darbu zaidin amron ayo Pak Sugeng ajabani darbun zaidin amron darbu zaidin ya darbun ya. Kan mudah-mudah pilih ya ajabani darbu zaidin amron ya ajabah sebagai fi'il madi ciri fi'il madinya adalah fathah akhirnya ninya sebagai ya ini sebagai apa hadirin maf'ul dari ajaba fa'ilnya ajaba mana fa'ilnya di dalam enggak apa fa'ilnya dirin kawan ajabani pak il kawan fa'ilnya ajabani fa'ilnya pak kamal darbu ya ini jelas darbu fa'ilnya ya darbu sebagai darbu sebagai fa'il dirofakan tandanya doma terus darbu zaidin jumlah apa? Darbu zaidin sebagai jumlah mudhaf ilaih darbu mudhaf zaidin mudhaf ilaih terus amron sebagai apa tadi? Khabar amron maaf? Maafulnya siapa? Bu maafulnya dor? Dor bu diapakan? Dinasobkan tandanya fathah nah segitu oke okay. Dinasobkan tanda nasobnya fathah Zaidan Jabani qiyamu zaidin mana fi'il mana fa'il mana maf'ul pas pak Kamal azaba yanus sebagai fi'il madi ciri fi'il madinya fathah akhirnya baik ada berapa ciri fi'il madi apa saja jam ini fi'il madi sudah siapa? Majid berapa? Satu. Nomor? Satu. Ain Hamzah. Nomor?
Nomor 3. Nomor 3. Wazannya apa nomor 3? If alu. Ya, taib kita era berapa? Atasnya berapa ya? Aja, Pak. Ajaba ya. Ajaba yujibu iljaban wa jaban wa huwa mujibun wa zaka mujabun ajib la tujib mujabun mujabun. Oke, mau ajabun mujabun. Oke, jadi sekarang Zaidun, Zaidin, Dorbu Zaidin mana isim mana fa'il? Pawan. Dorbu. Dorbu Zaidin, Dorbu Zaidin. Mana isim mana fa'il? Dorbu isim. Dorbu fa'il. Ana bilang Dorbu Zaidin mana isim mana fa'il? Isim mana fa'il? Iya. Dorbu Zaidin. Dorbunya. Oh, dorbunya fa'il. Dorbunya isim. Isim apa? Dorbu. Isim? Oh, isim. Ah, bukan ya. Dorbu. Oh, isim masdar saja. Isim mas? Isim masdar. Zaidin jadi apa? Zaidin sebagai masdar sebagai maf'ul. Ini ada masalah yang ada jawabannya. Zaidin sebagai apa, Zaidin? Fa'il apa namanya? Fa'il mana? Fa'il maknawi. Bentuknya apa dia, Zaidin? Lahirnya apa? Mudhof ilaihi. Nilai. Oke ya? Kan isi masdar yang memiliki fa'il. Fa'ilnya fa'il makna? Maknawi. Dohirnya mudah-mudah. Sekarang Amron siapa? Maaf? Mafulnya siapa? Mafulnya siapa? Dorbu. Dor? Dorbu. Ya. Kenapa si Dorbu ini punya fi'il dan maful? Sebab fi'ilnya sebagai fi'il apa? Pada fi'il? Mas Sugeng yang ada fi'il fa'il maf'ul apa? Mutaan. Karena si fi'ilnya si dorbu itu si doroba. Fi'ilnya kan doroba toh? Doroba ya dari? Itu sebagai fi'il mutaan. Oke? Lalu Taib, Qiyamu Zaidin. Mana isi mana fa'il, Mas Sugeng? Ya, ini apa sebagai? Isim. Ya. Ia apa sebagai isim? Isim apa? Isim mas? Yang punya apa dia isim masdarnya? Isim masdar punya apa? Punya apa? Fa'ilnya mana? Hah? Pak Sugeng? Zaidin. Fa'il apa namanya? Fa'il Ma'nawi. Fa'il Ma'nawi. Fa'il mana? Ma'nawi. Dalam bentuk? Mudah-mudah filai. Dalam bentuk mudah-mudah. Bis gitu aja. Tapi Pak Dirin? Iya. Sekarang di sini tuh diperhatikan tuh. Fa Zaidun fil misala ini majrurun lafdzan. Lidhafatil masdari ilaihi wa marfu'un ma'nan bi'adnahu fa'iluhu. Fazaidun mendapat Zaidun fi mithalaini dalam dua contoh. Contoh tadi mana? Dorqiyamu Zaidin dan Dorbu Zaidin. Majrurun yaitu dijerkan. Dia jer labdan secara lafaz, secara zahir jer. Oke hadirin? Lidhafatil masdari ilaihi karena mudofnya masdar ilai kepada ini. Dorbu kan masdar. Kiamu kan mas. Kiamu mudof, Zaidin mudofun ilai.
wa marfu'un ma'nan, dan dia rafa secara makna bi annahu fa'iluhu, karena sesungguhnya si Zaidun yaitu fa'ilnya si Qiyamun dan fa'ilnya si Dorbun, seperti itu ya. Sudah kita tahu ini. Oke, yang keenam adalah mudhof ilaih. Jadi keenam itu adalah amilnya mudhof ilaih. Yang ketujuh tamyiz. Ya. Yang ketujuh ini tamyiz. Saya rasa udahlah, ini yang keenam. Oke. Tolong dibaca pas Pak ini, Pak Duram. Pak Sugeng, Pak Nuk, Pak Yajuru. Pak Yajuru awal lusani. Mujarrodu. Tanwin tuh ada alifnya. Mujarrodu. Dan Pak Nuk. Anil. Anil. Saya Bibi. Iya, Anil. Anil alami. Siap. Wasan. Watan wi. Iya, Watan winu. Watan wini. Auma ya kuma. Panung gimana sih? Auma ya kumu. Nah gitu ilmu dorek tuh. Kasih praktekin ilmunya terus. Makomahu. Makan. Makomahu. Man. Min. Nau. Minu. Nu. Nai. Minu nai. Atas niati wal jam i wal jamai li ajali ado idofati wal idofati titik udah kalimat wal idofatu Imma imakna alamul alami al-muqaddaratu alami al-muqaddaratu lagi alami al-muqaddarati jumlah apa alami al-muqaddarati? 8 ya gitu klasikin Pak Kiai, jangan ini gak ada lagi sudah beres amininya namanya terus? Ilam yakunu. Ilam kok yakunu? Ilam itu loh. Ilam. Ya. Yakinu. Lam huruf apa? Lam huruf nasab. Jazm. Ilam. Yakun. Nah itu kan enak kedengeran. Ilam yakun. Kun. Al mudof. Fu. Al mudofu. Ilaihi. Min. Min. Jin. Ayo, min jin. Sa. I. Min jin. Min jin si. Ya, al. Al mudo. Jin si al mudo. Al mudo fi. Nah, itu ada alif lam nggak jin sinya? Ya berarti apa? Idofah terus. Wala yakunu. Wala yakunu. Aidon dorf. Kalau ada alif gitu penuh, itu sudah nggak mungkin fu atau fi, itu sudah ma'ani tanwin. Dorfan. Mujarodan, dorfan gitu loh. Aidon. Lahu. Nahu. Golamu. Zaidun. Ih, ngantung gimana sih? Golamu Zaid. Terus Zaidin eh golamu li golamu li
imma bimana min man min min in kana al mudofa ilaihi in kana al mudof apa dirin mudofi mudofu ya iyalah udah nggak ada pilihan lain mudofu ilaihi mudofu jadi apa mutada bukan pak mamano isim kana kana kan ada apa iya iya oke in rusalat kana ya terus in kana al mudofu ilaihi min 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 jin jin si hi oke nahu nahu khotama khotam khotamu 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 terus fido 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 tu ya Robi Panu mudah-mudah pilih khotamu fido ti khotamu fido tin ya fido tin eh khotamu khotamun khotamun min khotamun min min fidotu astagfirullahaladzim min fidotin terus wa ima wa ima bimakna fi ingkana dorf dorfan nahu berarti kalau langsung dorfan ya dengerin ya setelah kana langsung nasob setelah kana langsung nasob nasob tuh dorfan kan sudah fan itu ada alif di ujungnya itu betul udah nasab itu ujung nah, ceritanya itu hadirin berarti isimnya kana di mana di dalam oke okay. Paham atau sama terus ingkar ada apa nahu paham kawal kamu paham nggak sugeng ya kan ingkana dorfan nahu kan ujung ujungnya nah habis kana langsung nah nasab itu berarti isim kananya domir hu terus nahu Dorobu al yau al yaumu panomir yaumi al yaumi eh dorobu fil yaumi nah gitu baca lagi Pak Sugeng panjang ayo Pak Sugeng ayo Faya Juru ayo Faya Juru Al-Awalu terus Sani Ujarodan Anil Alami Watan Watan Bini Aum Auma yaku mu mako maku minuna minunai atas niata niati wal jama'a minu atas niati wal jami wal jami bawa pak wal jami ya li terus li ajali li ajali li ajali al al idopati terus wal idopati idopatu imma imana alami al-muqadarati inna in in lam yakun amado al-mudofu nah ini kan langsung enggak ada tuh enggak ada tanda nasabnya tuh setelah yakun berarti dia isim ya isimnya kun oke okay? Berarti dibaca Pak Nukmah isimnya yakun baca roh ya al-mudofu ilaihi ya al-mudofu ilaihi min insi al-mudofu min insi al-mudof al-mudof kok jadi mudof apa pak? Jinsi al-mudof jinsi al-mudofu ya mudof mudah-mudah pilih baik khabarnya yakun mana ini? Yakun al-mudofu ilaihi min jinsi mudofi mana khabarnya? Pak Kamal,
Isimnya mana isim Yakut? Khobarnya mana? Min jinsi aja dan pakai ilaihi. Itu Pak Kamal ya. Jadi jumlah jar majur di tempat nasab. Oke hadirin. Terus. Walaya kunu aidon darfa darfan lahu. Nah, mantap. Lahu nahu wala walam walamu zaidin. Ayo olamu li zaidin. Terus wa imma bima. Sudah. Hadirkan Pak Wawan. Wa imma bima'na mu min. Oh. Min ingkana. Min ingkana al mudofu al mudofu laihi ilaihi min jinsihi nahu za nahu hatamu fidotin ay hatamun min fidotin fa ima bimakna fi inkana zar fa inkana dorfan lahu nahu dorbu lai dorbu al yaumi ay dorbun fil yaumi. Oke. Baca lagi. Apa ini dari awal? Ayo fayajuru al awalu asani. Ayo fayajuru al awalu asani. Asani sebagai apa? Asani. Ayo. Maaf. Tak. Ayo. Mujarrodan. Anil alami watan wini. Ya almayakumu makomuhu makomahu dorob zaman dorob akan minunain atas niati wajami diajeli alfidofati. Sudah Pak David ya. Ambil nomor 5. Nah, terus. Di
bi an yakuna bil akhiri fi akhirihi. Tanwini. Mana sih? Yakuna fi akhirihi tanwi. Jadi apa bagusnya itu si tanwin? Tanwinu. Tanwinu jadi apa Pak Sugeng? Hebat Pak. Jadi Pawan. Habibie. Tanwinan jadi khobar. Harus tuh. Mudore ya sih mudore. Bukan Pawan. Atuh udah bener rumahnya. Tanwinu. Jadi apa Penung? Hah? Kok jadi maful di baca tanwinu gimana sih? Tanwinun, jadi apa Pak? Isimkan isim yakunu muakhor. Iya ya. Khobarnya didahulukan, Pak isimnya di belakang. Oke? Okay? Ya itulah. Jadi fi akhir itu khobarnya yakunu penuh. Tanwinun sebagai isimnya ya Bu. Mantep kan? Gitu-gitu aja sebetulnya mah dimundurin di belakang. Ya. Wa'au. Au. Bayakumu makomahu min min nunai atasniyati jama'i au yakunu au yakunu ba'dahu mudofun mudofun ilaihi. Sama kayak tadi ya jenisnya isim mudofun itu sebagai apa? Apanya yakunu? Isim yakunu. Oke, terus wayan sibu anak anundar kirotu tan sibu dong kalau gitu. Wayan sibu anak wayan sibu anak kiro an mana Fit? Wayan sibu anak kirota jadi makul. Terus ala ala innaha annaha annaha ala annaha tam tamyi gunain mafu ini amilnya ana huruf apa annaha tamyizul lahu. Nah gitu tamyizun lahu. Kenapa jadi dibaca tamyizun berapa Pak Bram? Isim anak. Khobar anak. Isim anak mana? Ha, oke. Okay. Gitulah hadirin sebenarnya. Tinggal limut kinin aja. Paham ya? Jelas. Bayar fa'u minhu al. Ya, al ibha. Ibha minhu al ibhami. Kenapa jadi banyak kasus senang yang ngasrohin terus? Bayar fa'u minhu alif ibahamu dari fa'il ya fa'u nahu rotala ritlun zaitan seliter minyak ritlun seliter seliter apa? Zaitan minyak. Nah itu penjelasannya zaitan. Terus nahu rotala Rotala Idzun Zaitan. Terus Wamunawanun terus Saminan. Oh iya Saminan. Terus Saminan. Terus Wa Asyaro. Ini apa nanti baca Wa Asyaro Wa Isruna Dirhaman. Ini lu pelajari sama kita nih, Dadat Ma'adud nih, ya. Terus dirhaman. Wa khatamu Zaidin dahaban. Wa mala'uhu aslan. Tuh. Mala'tuhu jar, sebenarnya nih. Mala'tuhu ma'an. Aku memenuhi gelas dengan air. Paham enggak? Mala'tuhu ma'an. Atoi tuha fulusa. Aku telah memberi istriku uang. Oh, senang dia. Paham enggak? Nakah tuha sanian.
aku menikahi dia yang kedua. Wih, paham toh? Jadi itu tam, tamyiz. Jadi tamyiz itu adalah sebuah isim yang tidak membutuhkan mudhaf. Contoh, ridlun zaitan, seliter ridlun ma'an, seliter a ayat itu. Maksudnya adalah ini seliter a ayat. Paham ya Pak David? Pak Bram? Insya Allah kita besok ya dibahas ya. Saya benerin. Sampai di sini saja. Oke, Pak Wawan. Al ibadatu hasanun sawabuha man mudara man khabar. Tuh loh di depan tuh. Al ibadatu hasanun sawabuha man mudara man khabar. Al ibadatu sebagai mufrada. Hasanun? Hasanun sebagai khabar. Sekarang hasanun sawabuha man isim man fa'il. Hasanun sebagai sawabuha. Hasanun sebagai fi'il. Ih, sawal mah. Ya, saya cuma itu udah. Asalnya sebagai asanun. Sebagai asanun sebagai isim. Isim apa namanya? Namanya isim masdar. Isim nakiro. Bukan. Isim apa Jarin? Sifat musabah. Isim fa'il. Iya, sifat musabi. Musabiha. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya as bu abuhu. Sawabu. Sawabu Pak. Fa'il. Fa'ilnya hasanun. Hasanun. Azabu sebagai fa'ilnya fabi. Fabihun. Oke ya. Baik, paham Mandarin? Isim punya fa. Isim punya fa'il. Fi'il punya fa. Fa'il. Dan maf. Maf'ul. Isim juga bisa punya fa'il, punya maf. Maf'ul. Isim apa itu? Satu. Isim mubtadi. Isim apa Mandarin? Isim Pak, isim Pak. Kemudian isim, isim kemudian isim, sifat musab, sabah. Kemudian yang keempat, isim mas, masdar. Oke, kita runut dari awal. Isim yang punya fi'il mafhul apa? Isim mas, isim masdar. Kemudian isim Pak, fa'il, sifat musabah, musabah. Kemudian isim maf, maf'ul. Itu doroba fi'il madi, fi'il fa'il, yadribu fi'il mudhari, fi'il fa'il maf'ul, idrib masdar taukid, dorban masdar taukid, isim fi'il fa'il. Oke, okay? Madroban masdar mimi, fahuwa isim fa'il, fahuwa isim domir, daribun isim fa'il, fi'il fa'il maf'ul, fa'il maf'ul, wadaka isim isyarah, madrubun isim maf'ul, fa'il maf'ul. Oke, okay? Maksudnya isim maf'ul punya fa'il, punya maf'ul. Idrib fi'il amar, fi'il fa'il maf'ul, fi'il amar kan fi'il fa'il maf'ul. Oke, okay? Terus la tadrib fi'il nahi, fi'il fa'il maf'ul. Itu paham? Jadi semuanya dari doroba, dari ya dribu, dorban itu punya fa'il maf, maf'ul. Maf'ul. Doribun isim fa'il, fa'il maf, maf'ul. Madrubun isim maf'ul, fa'il maf, maf'ul. Seperti itu. Oke, okay, ya?